jawabannya luar iblong. Artinya hitam dan putih. Ini adalah pameran sketsa. Pameran sketsa dari apa yang saya lihat, saya alami, saya rasakan waktu saya berada di Paris. Sketsa itu adalah ungkapan spontan. Apa itu, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam benak kita, langsung kita kita curahkan di atas media. Kalau lukisan, waduh, kita mikir komposisi, mikir bentuk dan sebagainya. Kalau sketsa tidak ada persoalan itu. Apa yang ada di dalam hati langsung dicurahkan. Jadi ini adalah ungkapan spontan dari apa yang kita rasakan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak, ada yang mengecewakan, ada yang mengagumkan dan sebagainya. Nah, itu semua saya tuangkan dalam sketsa-sketsa. Semuanya ada sekitar 50-an ya. Nanti silakan nonton pamerannya saja ya. Jangan lupa.